Pelatihan-pelatihan kita akan optimalkan bukan hanya bagi pemuda, tetapi bagi bidang-bidang lain yang potensial yang ada di Kabupaten Marinau. Dan ini kita sudah mulai. Kalau udah ngomong di depan, tiba-tiba blank, ya nervous. Pak WMP Mawa is okay. Pak WMP Mawa mantap. Secara resmi, saya membuka acara public speaking pada hari ini. Kita rencanakan memang bertahap-tahap dan terbatas, tapi antusiasnya luar biasa. Perkiraan kita semula hanya sekitar 50 lah, dan supaya lebih ya, optimal ya, karena ya waktunya juga 2-3 hari yang lalu saya minta dipersiapkan. Ya, saya sudah bicara sudah lama ya, dengan narasumber, Pongas, Akademi, terus Pak Raymond yang punya pengalaman yang luar biasa di televisi swasta. Tadi salah satu presenter, Bung David, yang secara online juga tadi ikut hadir di dalam acara ini. Karena ke depan, generasi itu akan berganti. Oleh sebab itu mereka harus bisa menunjukkan kapasitas diri mereka. Ya, sehingga bisa kita dorong pada tingkatan yang lebih optimal lagi. Pelatihan-pelatihan kita akan optimalkan ya, bukan hanya bagi pemuda, tetapi bagi bidang-bidang lain yang potensial yang ada di Kabupaten Marinau. Dan ini kita sudah mulai. Dalam bulan ini, bulan depan kita lakukan lagi ya, supaya ini berkelanjutan. Itu yang paling penting. Dan ini sangat bermanfaat sekali ya, bagi kita yang mungkin sudah kerja, yang mungkin belum berani bicara di depan orang banyak. Terus juga dengan kegiatan ini, kita juga saling tahu dan saling sharing terkait apa sih public speaking yang baik dan benar. Acara ini sangat penting dan sangat menarik sekali, apalagi di kalangan millennials seperti sekarang ini, dan juga perkembangan zaman seperti saat ini yang sangat-sangat membutuhkan yang namanya public speaking. Contohnya saja seperti menjadi content creator. Nah, ini merupakan satu materi yang sangat bermanfaat sekali, di mana nanti kita bisa memanfaatkan ini sebagai sumber penghasilan mungkin buat anak-anak milenial. Keren! Pak WMP Mawa is okay. Pak WMP Mawa, mantap!